Apa saja bentuk-bentuk tubuh ikan? Inilah contoh dan ciri-cirinya. Salah satu bentuk tubuh ikan adalah pipih. Ikan yang memiliki bentuk pipih adalah ikan filetfish, gizzard shad, dan lainnya. Ikan yang memiliki bentuk tubuh bulat adalah ikan buntal. Memanjang merupakan bentuk tubuh ikan silinder yang panjang, salah satunya adalah belut. Datar adalah bentuk tubuh ikan yang menempelkan perutnya di dasar air. Selain itu, bentuk tubuhnya pipih datar atas dan bawah, seperti ikan pari. Limas persegi merupakan bentuk tubuh ikan yang paling umum dan berfungsi untuk meminimalkan gesekan agar bisa bergerak dengan cepat. Contoh ikan yang berbentuk limas persegi, yaitu Japanese amberjack dan carper. Berikut ini beberapa ciri-ciri ikan, antara lain, 1. Mengalami sistem fertilisasi secara internal dan eksternal. 2. Sistem peredaran air ikan adalah tunggal, artinya hanya dilakukan satu kali melalui jantung. 3. Alat ekskresi ikan adalah ginjal. 4. Berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. 5. Mudah menyesuaikan diri dengan habitatnya. Demikianlah informasi tentang bentuk tubuh ikan serta contoh dan ciri-cirinya.